Halo, nama saya Monty Tiwa, sutradara dari film Aku Ingin Ibu Pulang yang akan tayang tanggal 1 September. 1 September, iya. 2016. Jadi cerita dari film Aku Ingin Ibu Pulang ini adalah tentang Jempol, seorang anak dari keluarga yang tidak mampu, di mana saat keluarganya sedang mengalami kesulitan, orang tuanya sakit dan sebagainya, dia akhirnya harus mengambil alih tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Bagaimana dia berjuang di hutan belantara Jakarta untuk menyambung hidup keluarganya. Jadi film Aku Ingin Pulang ini adalah sebuah film tentang bakti seorang anak terhadap orang tuanya. Terima kasih. Nah, mungkin bisa diceritain sedikit awalnya terlibat dalam film ini seperti apa sih, kan kalau kita kan tahu nih Maxima belakangan dan film-film yang lain dari Papa lain kebanyakan kan mulai ngambil luar negeri nih, sedangkan iya mungkin Mas Monty sendiri akhirnya dapat cerita yang di Jakarta gitu, mungkin ada cerita tersendiri gitu di baliknya atau gimana? Ya, jadi sebetulnya ini dari pihak produser memang sudah memiliki cerita ini sejak lama ya, sejak 5 atau 6 tahun lalu. Tapi kemudian karena satu dan lain hal, beberapa kali batal diproduksi. Akhirnya sampai setahun yang lalu, produser akhirnya sepakat untuk okay, film ini harus dibuat dan harus dibuat segera. Saya sendiri saat mendapat ceritanya tentu antara khawatir dan senang gitu. Khawatir karena ini bukan cerita yang ada pada umumnya di film-film bioskop saat ini yang komersil mungkin, yang tentunya sangat sering menjual luar negeri. Ini di Jakarta, ini di Indonesia, ini tentang anak bangsa, tentang anak Indonesia dan bagaimana dia berjuang hidup untuk menyelamatkan keluarganya. Jadi di satu sisi saya senang sekali bisa dapat kesempatan untuk mengangkat cerita ini, tapi di satu sisi juga khawatir apakah penonton kita siap untuk kembali melihat realita hidup di negeri sendiri yang memang harus dilihat. Kayaknya udah cukup kita lihat Menara Eiffel di Paris. Oke, okay. Nah kalau mungkin pemilihan tempat-tempat untuk syutingnya di Jakarta, apa mungkin dari Mas Mondia sendiri ikut mengarahkan atau mungkin udah dari ikut ide ceritanya atau seperti apa sih mungkin? Ya, untuk tempat-tempatnya sendiri memang saya yang memilih ya, karena ini adalah situasi lingkungan yang situasi ekonominya tidak baik, tapi di tengah-tengah kota yang ekonominya sedang maju pesat. Hanya ada tinggal beberapa tempat yang sangat-sangat sedikit jumlahnya, dan mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi tempat itu sudah tidak ada karena akan diganti oleh apartemen atau mall. Jadi kalau saatnya nanti masyarakat Indonesia masih ingin melihat kenyataan kerasnya hidup ibu kota, mungkin 2 tahun lagi udah agak susah nyarinya. Tapi di film ini masih ada. Nah mungkin kalau menemukan chemistry antara cast-nya satu sama lain, apakah mungkin ada kesulitan Mas, atau mungkin emang dari mereka udah ada pendalaman sebelumnya atau gimana sih mungkin? Untuk mencari chemistry dari para pemainnya sangat 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 tidak sulit, karena kebetulan saya sekali lagi beruntung, meskipun ceritanya tidak lazim seperti film yang ada zaman sekarang, tapi pemain-pemain saya salah satu di deretan papan atas pemain film Indonesia saat ini, ada Rifnu, ada Ferdi, ada Nirina, ada Jevan sebagai aktor cilik yang masa depannya baik sekali, ada Gecha dan lain sebagainya, Nova Eliza, Acha Sinaga. Jadi ini adalah nama-nama yang sebetulnya ya sudah ada kelas tersendiri dan saya tidak mengalami kesulitan sama sekali. Oke deh. Nah menurut Mas Monty sendiri nih, dari sudut pandang seorang sutradara, pesan apa sih mungkin secara khusus yang ingin disampaikan lewat film ini gitu? Berjuang ya, jangan berhenti berjuang.
generasi kita saat ini yang sudah manja dengan segala kemudahan-kemudahan teknologi, gadget, dan sebagainya. Kadang-kadang kita untuk mau lari, atau mau jalan, atau mau pindah dari titik A ke titik B aja, males. Kecuali lagi main Pokemon. Oke, saya Mang Tiwa, saya berharap teman-teman semua mau menonton film Aku Ingin Pulang yang akan tayang 1 September di bioskop. Ini sebuah film keluarga yang sangat-sangat-sangat jarang ada, nyata, dan kejadian yang sehari-hari ada di sekeliling kita. Semoga saya bisa ketemu kalian semua di bioskop. Terima kasih.